Opening. Ya, halo, ketemu lagi di Doki Doki Channel dengan saya Calvin dan teman saya John. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba unboxing ya. Ya, PS4 kita hari ini akan unboxing, yaitu PS4 Pro versi Kingdom Hearts. Ini regionnya dari region Jepang ya, versi Zero. Jadi, kita mulai aja yuk. Ayo, silakan barangnya. Ya. Wah, ini dia barangnya. Bisa dilihat gede, besar. Terus coba buka ya dari awal sudah kotak awal depannya. Anjir, gak bisa keluar. Gak susah ya. Ada kayak ada tahanan gitu. Gak bisa gitu. Oh, susah. Ada bisa kita. Oh. Sila, tarik. Iya. Nice. Ini dia. Kita mulai membukanya dari mana ya? Oh, dari sini. Hampir. Masih ya. Barang baru. Sepertinya agak susah. Iya, dapat. Iya. Ya, mari kita keluarkan isinya. Ayo. Ups. Yang pertama keluar. What ini CD-nya ya. Ada yang salah. Kalau mau ditarik, di sini. Kita masih nggak keluar, masih belum keluar. Nggak, ini belum. Susah. Giring. Udah ada lagi? Sudah. Udah. Jangan panik, Calvin. Ini konsolnya dibuka. Ini dia. Kita lihat. Wah. Bentukan konsolnya. Di depan coba lihat kelihatan. Wah. Jatuh aja. Jadi di sini ada ukirannya berupa ukiran. Kayaknya ukiran kiblat ya ini ya. Kayaknya ukiran kiblat. Iya, iya. Ukiran kiblat ya. Dengan ada Kingdom Key dengan ada logo Kingdom Hearts-nya di bawah. Oke, kita lihat lagi isinya apa aja. Jadi udah lihat konsolnya, oh, ini bongkar. Gimana bongkarnya? Oh, ini dapat ini downloadable kontennya berupa Kingdom Key nanti untuk di game-nya. Terus ada juga Kingdom Hearts versi yang dia dari Jepang untuk game-nya. Ada lagi? Oh, untuk aksesorisnya mungkin lihat ini ya, joysticknya ya. Joysticknya harusnya ada di sini. Di bagian. Oh, di bagian ini nih. Oh. Ini dia. Bisa dilihat ini controllernya. Ada logonya di sini. Ada logo Kingdom-nya. Terus dapat apa lagi? Lengkap dengan kabel ya. Oh, lengkap dengan ini ada hands-free-nya. HDMI ya. Kabel HDMI. Terus ada ini untuk kabel adapternya sama untuk kabel ininya. Ada lagi mungkin? Sudah. Oke. Okay. Gina, jadi inilah isi-isi dari Kingdom Hearts PS4 Pro yang dimana ini adalah limited edition ya, salah satu dari Square Enix ya. Di dari Square Enix. Dengan game yang udah 14 tahunnya lamanya kita tunggu ya untuk yang dari Kingdom Hearts. Anda tunggu. Dari Kingdom Hearts 2 ke Kingdom 3 ada 14 tahun sih. Ya. Oke, sekian aja video dari kami. Nanti datang lagi, silakan subscribe and like dan komen lagi. Dadah.